Sudah Raja Imam, lagi-lagi sang kiper atau goalkeeper memetik bola di udara, sangat atraktif. Fajar kembali mau serang anak-anak Bogor Paduka hari ini. Tiga. Ya, apakah kurang kiper Ahad untuk keluar dari sarangnya? Untung saja ia masih bisa mengeblok tendangan daripada Pasna dengan kakinya, dan selamatlah kawan yang dijaganya. Ia baru saja dua orang pemain daripada Pasna dan Cokor mengejar laju sekulit bundar berhadapan dengan Aam sendirian. Terlihat ragu Aam untuk menjaga gawangnya. Untung sekali tendangan kurang sempurna daripada Cokor, masih membentur kaki daripada Aam. Selamatlah kawan yang dijaga Aam. Skor sama kuat 0-0. Ya, inilah pertandingan antara Paduka FC dan Alfa FC, Derby Paguyangan. Siapakah yang akan lolos ke babak semifinal? Paduka kah atau Alfa kah? Ya, baru saja membangun serangan anak Alfa FC melalui kaki daripada Probo nomor 28. Sayang sekali umpan daripada Probo kurang sempurna. Kembali ke sama Gunario. Gunario Astaman, sayang sekali kesempatan Yanu. Salah saudara-saudara. Gunario Astaman berkali-kali melakukan kesalahan dalam mendribel maupun mengumpankan rekannya. Kembali keluar dimiliki oleh Padu hari ini. Dorong mendorong terjadi. Ada Bibin, Okor kerja sama ke belakang, ada Indra. Indra dan siapa di sana? Ada Pasna. Sangat cantik kita dengan Bibu atau Pasna dan Cokor. Masih bisa diresep oleh Tuner 20 Surato. Langsung bola di buang jauh, tidak jelas skema permainan daripada Alfa FC. Bola dari belakang dibuang jauh ke depan, yang masih Iwan umpan tarik lemah. Iwan sayang sekali kembali. Ya, baru saja saudara-saudara kali menerima umpan yang cukup manis manja daripada Yanum. Sayang sekali tendangan daripada kali, masih coba di sasaran. Tentunya Raul juga kekecewaan dan bergali dengan kepala dia. Ya, 0-0 saudara-saudara. Fajar lakukan tendangan, ada Arif Pantu dibuangnya lagi-lagi jauh-jauh tanpa konsep. Apa maksudnya jauh ke depan? Ya, bertubi-tubi anak Alfa menerima tekanan demi tekanan daripada anak-anak Paduka FC. Pasna dan Cokor rupa-rupanya bermain sangat baik di sore hari ini. Berkali-kali kerjasama keduanya mampu merepotkan barisan pertahanan dari Alfa FC. Kali mencoba menghalau bola dengan sundulan, sayang sekali terlalu tinggi datangnya bola umpan daripada Iwan. Serangan kembali dibangun oleh anak Paduka. Ada Bidin datang membantu. Kok juga yang terjadi sana? Salah Bidin. Ada Cokor. Paduka bertarihin. Tarihin. Dibuang saja oleh Probo. Masih santai sekali. Arif Pantu. Arif sendirian. Arif pada Gunario. Sendirian Gunario. Masih Gunario bersama dengan Kali. Lala. Rupa-rupanya bersama 1-2 Kali dan Gunario Astaman belum bisa menghasilkan peluang karena terlebih dahulu Kali terbakar offside.